Sahabat Alkitab, judul renungan kita adalah Berbuat Baik. Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat Alkitab, perbuatan baik dilakukan untuk memberi dampak kepada orang lain yang kita bantu. Perbuatan baik bukanlah perbuatan baik bila tidak dilakukan. Berbuat baik ada waktunya, yaitu selama kesempatan bagi kita masih ada. Dan kesempatannya adalah hari ini atau sekarang juga. Mengapa? Karena besok atau nanti belum tentu kita masih ada. Besok atau nanti belum tentu kita masih mampu. Besok atau nanti belum tentu orang yang mau kita bantu masih ada. Kita akan menuai dampak yang baik apabila sampai datang waktunya. Berarti kita perlu setia melakukan perbuatan baik. Dimulai dari saudara seiman sampai semua orang yang kita temui. Sahabat Alkitab, membagikan kabar baik adalah perbuatan paling baik yang dapat kita lakukan. Tuhan Yesus menyertai kita semua hari ini.